Jadi sekarang ini adalah syuting. Enggak sih, sekarang bukannya syuting, tapi nemenin teman syuting. Siapa sih temennya? Cie. Jadi hari ini Juledi nemenin temennya Juledi, anak YouTuber juga, untuk syuting di filmnya Raditya Dika, Marmut Merah Jambu. Siapa temennya? Dia, clue-nya adalah dia pernah menjadi mantanku. Dia pernah memeluk aku. Dia pernah menjama aku. Dia ganteng parah. Soalnya semua mantan gue emang ganteng-ganteng parah. Ngerti kan? Tau kan? Jadi dia adalah, dia adalah orang yang selama ini aku nanti jauh di sana. Orang itu adalah dia. Iya. Bukan dang. Itu adalah dia. No camera here. No, no camera. Dia. Get out of here. Get out of. Jadi dia, ingat kan? Kamu ingat kan? Dia pernah nembak aku. Berapa bulan yang lalu ya? Berapa bulan yang lalu kamu nembak aku? 3 bulan yang lalu lah, 4 bulan yang lalu. Ya cinta itu masih ada, tapi ya udah. Ya, sekarang sih. Jadi sekarang saya nemenin dia syuting. Pokoknya gue janju. Ya lah, cuk. Diamput. Masih langsung diceklik loh. Ngerti ya? Pacaran ini, jalan sih. Mau minggel nih, mau minggel nih sama orang-orang yang kayak gini. Tapi bingung. Senyum aja kalau mereka ketawa berarti lucu. Itu sih paling penting. Anjing berarti lo fake. Akhirnya Bayu Skak ganti baju setelah berapa jam nunggu? 6 jam. Oke, dia jadi anak SMA. Jadi dia jadi pacar aku di sini. Ya kan? Kemarin aku pakai baju SMA, terang banget. Tiba-tiba ada cahaya itu kan. Gimana Mas Bayu jadi apa di sini? Jadi orang SMA, anak orang, anak SMA yang sangatlah unyu-unyu sekali, masih unyu-unyu sekali. Cocok, ih masih cocok loh dia pakai baju SMA. Gitu. Terus gimana perasaannya main di sini nanti di ya, filmnya Radit? Oh, udah nggak seneng? Rasa-rasen. Iya sih, rot ngwalu apa ngwalu ngwantuk ya sen. Kita semangat ya nih. Ya wajar. Kita harus semangat aja. Semangat. Sudah dampiknya. Nggak apa-apa sih. Baik. Oh ya. Eh, ini my life. Yeay! Jadi saksikan Marmut Merah Jambu karena ada Juledi dan Wiska. Dan gak ada dia. Ada gua gak? Ada pasangan serasi. It's shit. Dia pasti bermasalah sama opilnya. Nah, dia suka opil dari tadi.